Auto lovers, jalan-jalan ke luar negeri pakai pesawat sih udah biasa kali ya, terlalu mainstream. Tapi kemarin ini ada sepasang suami istri, kakek-kakek, nenek-nenek, udah punya dua cucu, bikin rame tuh di media sosial. Kenapa? Mereka ternyata selama berbulan-bulan itu keliling Asia dan Eropa, bawa mobil sendiri, platnya plat B pula. Nah, hari ini kita akan ketemu traveler senior kita untuk kita ngobrol-ngobrol apa yang terjadi pada mereka. Pak Teddy, apa kabar? Ibu Yana, apa kabar? Gimana, masih pegel-pegel kulitnya? Udah cerah lagi? Sudah. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol. Kita pengen tahu nih cerita apa nih selama keliling-keliling Asia dan Eropa. Yuk, Pak. Oke, jadi Pak Teddy, ini jadi motivasinya keliling seperti ini dengan jalan darat itu seperti apa? Sebenarnya emang sudah lama, Pak. Kebetulan saya hobi nyupir, jadi setiap tahun kita pergi keliling Bali ke lain-lain. Nah, saya ingin menyusuri, Pak. Maksudnya merasakan dunia, ya. Maksudnya kan luas, Pak. Ya. Maksudnya seperti apa sih? Tapi bukan dengan cara seperti orang biasa yang naik pesawat terus ke kota besarnya, tapi kita lewat perbatasan terus sudah gitu ke kota-kota kecilnya, sehingga beda, Pak. Jadi kayak kita di Siberia, Pak, ya, itu padang apa lumut tuh, Pak, tundra hijau kayak permadani. Kan biasanya kita cuma lihat di YouTube atau YouTube, di film Google atau apa ya, ya, ya. Ini kita bisa pegang, Pak, bisa dan kita bisa lihat itu sebenarnya kayak apa gitu. Nah, terus juga penduduknya segala macam. Jadi, bentar, Pak, lumutnya di bawah nggak, Pak? Oke. Ya, jadi seperti itu. Termasuk juga keingintahuan, maksudnya ya orang-orang, Pak. Maksudnya kan kalau kita di perkotaan mungkin orang udah lebih udah lebih ini ya, Pak. Tapi kalau yang di pedesaan kan kita mau tahu seperti apa sih mereka tuh, penerimaannya segala macam. Dan juga yang lain motivasinya ini, Pak. Jadi pengen bantu pemerintah kita, Pak. Jadi promosi ya pariwisata dan lain-lain. Ya dengan kita keliling ini seenggak-enggaknya mereka tuh ngelihat, oh, ada brand Indonesia gitu, Pak. Jalan dari pelosok-pelosok Siberia, dari manapun, kan pasti kelihatan, Pak. Bawa mic, bawa toa apa, halo, kopi dari Indonesia, gitu. Cukup pakai ini aja, Pak. Tapi sempat ada berubah-berubah nggak? Misalnya, kita udah nentuin rute, ternyata, pengen belok ke sini, mampir ke negara yang sebelumnya tidak direncanakan. Atau semua on schedule aja? Ya, jadi perubahan tuh ada dua, Pak. Yang jadi pertama, yang perubahan tuh karena memang ada referensi yang menurut kami lebih bagus. Jadi contoh kata misalnya dari keluar kita dari Rusia, tadi emang ke Eropa Timur langsung, ya ke Lithuania, Estonia, Latvia, tapi ada referensi ke Nordkap, Pak, di Skandinavia, di Norwegia. Karena alamnya itu emang benar-benar beda. Jadi khususnya di Norway, kalau di Finland segala macam sama, tapi yang di Norway itu kita bentuknya fjord. Jadi fjord tuh ada tebing, terus laut dalam, jadi lautnya tuh biru, Pak. Jadinya tuh kayak model sisir gini, Pak. Nah, ini tebingnya, ini laut, tebing, gitu, laut. Nah, gitu. Jadi setiap kita belok terus ada turunan, itu langsung lihat laut biru. Nah, itu terus kalian juga ke jadi kayak klimaksnya gitu loh, Pak. Kita nyupir dari selatan terus mentok sampai di paling utara. Paling utaranya benua gitu ya, benua Eropa. Itu di Nordkap itu. Oke. Nah, terus ada juga perubahan yang karena masalah waktunya, Pak. Jadi kita banyak hal yang kita modifikasi karena ada yang saya bilang tadi, keterlambatan atau kemunduran karena mengurus permit-permit yang tidak diantisipasi sebelumnya. Oke. Yana, jadi ini perjalanan dimulai dari Singapura ya? Iya. Pak Teddy dengan Bu Yana ternyata keliling juga tetap bawa sebagai duta Indonesia ya dengan Wonderful Indonesia yang dipasang di pintunya. Selain itu ada yang menarik juga, di tulisan di belakang tuh ada right hand drive. Itu gimana tuh, Pak, Bu? Ya, jadi itu kebetulan ada saudara yang waktu itu tinggal di Eropa, jadi mereka nyarankan ada tulisan right hand drive. Supaya si pengemudi yang di belakang nih bisa mengetahui bahwa kalau kita agak kagok atau apa gitu. Jadi untuk memberi apa namanya atensi lah, atensi supaya, ya mereka excuse kalau misalnya kita agak enggak tapi cukup kagok nggak bawa di awal. Jadi sebenarnya kan yang setir kanan tuh cuman
yang kita lalui ya, itu cuman Singapura sama Malaysia. Oh iya, sisanya semua? Sisanya setir kiri semua. Okay. Jadi kita mulai belajar setir kiri itu di Kamboja. Itu kita berangkat dari pelabuhan karena musik kebut. Jam 7 malam kita berangkat dan udah langsung pakai setir kiri, Pak. No. Jadi awalnya memang kalau jalanan penuh sih nggak terlalu nggak terlalu masalah ya, Pak. Ya kan kita udah tahu ada mobil dari sana. Tapi yang jadi problem tuh kok habis isi bensin atau habis berhenti, jalanannya kosong. Kan perasaan biasanya kita ada di tengah jalan, Pak, setir kanan ya. Itu yang jadi tipsnya. Kalau kita setir kanan nyupir di daerah yang kiri, kita si driver tuh ada di sisi trotoar. Jadi di pinggirnya. Sehingga kalau itu berarti kita benar. Tapi kalau kita lupa terus tahu-tahu kita ada di tengah jalan, posisi saya di tengah yang kan sim jalan, itu berarti saya salah. Itu di jalur orang. Jadi tapi gantian nyetirnya atau gimana? Sendiri. Full Bapak. Wah, Ibu tiga benar. Jadi total nih ke berapa negara, Bu? Perjalanan ini. 28. Jadi pulang-pulang cap paspor penuh nih, satu buku ya. Jadi paling lama di negara mana? Cina. Cina kita lama karena bolak-balik, Pak. Bolak-balik. Jadi kita berangkat. Sorry, berapa lama itu, Pak? Kita berangkat 9 hari. Pulangnya 25 hari. Karena bisa lebih lama karena. Jadi, Pak, ya inilah. Kita di Cina tuh. Kan kita bayar agent, bayar karena kita mesti ada agent duduk di belakang kita, Pak. Jadi kita nggak bisa nyupir berdua. Apa maksudnya teman di mobil tuh harus ada, karena memang peraturan di Cina seperti itu. Hanya di Cina tapi ya. Nah, kita yang di Cina yang pertama itu cuma 9 hari tuh karena kita ngejar Rusianya, Pak. Karena kan sebulan tuh buang-buang waktu di Malaysia sama Kamboja. Jadi kita mesti kebut pokoknya sampai di selat utara, dari selatan Cina sampai utara. Nah, itu 9 hari, jadi benar-benar kita jalan kadang-kadang 1000 lebih kilometer. Itu nyampe malam, pagi udah berangkat lagi, malam pagi udah berangkat lagi. Itu rata-rata kalau tidur berapa jam, Bu, malam, Bu? 5 jaman. Jadi nyampe penginapan udah hanya tidur, paginya jalan lagi ya. Bu Yana, negara yang paling berkesan mana, Bu? Turki. Kenapa, Bu? Di Kapadosia. Saya balon terbang, itu pengalaman yang luar biasa sekali. Indah sekali arealnya, indah sekali. Jadi ditarik Bapak, Bu, ayo entar Pak, entar gitu ya. Kalau Pak Teddy? Jadi karena saya hobi nyupir, Pak, ya, seperti saya kalau ke Bali segala macam, itu yang bagus tuh di Norway, Pak. Norway. Jadi dia ada fjord, itu bentuknya campuran lautan sama bukit. Kayak kalau kita di Bali itu juga banyak yang bentuknya seperti itu. Jadi kita nyupir tuh lihat laut, dan gitu terus sampingnya bukit-bukit yang terjal gitu. Nah, itu fjord seperti itu. Nah, selain itu juga mungkin ya kayak sesuatu yang baru, Pak. Nah, selain itu juga waktu kita lewat Siberia, itu kayak satu tantangan. Karena kan kalau kita dengar Siberia tuh mistis gitu ya, Pak, maksudnya. Mistis ya. Seperti apa gitu ya. Kan kalau dulu zamannya tuh untuk buangan orang. Nah, itu ternyata bagus sekali, Pak. Itu jadi kayak kita nonton film, ada dulu zaman dulu film Sound of Music, Pak, ya. Jadi itu kayak gunung hijau, itu pokoknya seperti itulah. Nah, itu tundranya, lumutnya tuh bisa seperti laut. Nggak ada batas ya. Ya, jadi kita mandang tuh terus sampai mentok, sampai kita habis pandangannya tuh warnanya hijau gitu. Bayangkan nggak, Pak? Itu jadi kayak kita nyaman banget gitu. Apa sih istilahnya, tranquility ya? Nggak, saya lagi bayang kalau saya jalan ke tempat itu, jangan-jangan 100 meter berhenti foto dulu, 100 meter berhenti. Itu di Norway. Di Norway begitu ya? Karena kita belok, berhenti, spotnya banyak. Tapi ini kaca sebelah kiri kenapa nih, Pak? Kayaknya ada sesuatu yang tidak diharapkan itu. Ya, jadi kami jalan selama ini kan aman gitu ya, Pak, ya. Jadi kita juga nggak nyangka di Barcelona. Di Barcelona, di tempat pariwisatanya, Pak. Kita parkir barengan sama mobil-mobil yang lain itu. Pas kita selesai, kita kembali, kok pecah kacanya. Dan itu pecahnya juga, kan itu kok orang mau curi biasanya kaca besarnya aja, kaca segitiganya tetap gitu ya, Pak, ya. Tapi ini dua-duanya, saya pikir kita kan bawa minuman soda gitu ya, banyak kayak Coca gitu.
Nah itu saya pikir karena panas atau apa harus ngembang gitu ya pecah. Tapi pas istri saya periksa itu ada tasnya terus sama beberapa barang itu hilang. Hilang? Iya. Oke. Okay. Tapi tas yang apa namanya yang... Isi dokumen, paspor semua. Kita bawa, biasanya kita pakai di... Apa Bu, apa aja yang hilang pas tas di... Saya. Tas ya. Saya beli tas baru itu di Kazan. Mm-hmm. Aduh, tas baru lagi ya. Iya. Tas dari sana. Terus peralatan sholat saya hilang sama CD-CD lagu. Oke. Okay. Tapi lumayan shock gitu. Iya. Shock pecah, Pak. Terus sudah gitu kan kita tahu di situ enggak? Parah ya semuanya atau habis. Jadi itu rontoknya ke jalanan sama ke dalam mobil. Okay. Ya orang sana cuma nonton aja gitu. Ya, lucunya ada name card di kaca saya, jadi kayak misalnya butuh repair apa itu datang atau teleponnya. Jadi ada orang yang ngelihat mungkin terus dia kasih. Kalau nanti butuh ini. Nah ini terkait orang-orang yang Bapak Ibu tadi bicarakan, apa sih mereka punya kesan-kesan apa? Apakah ini menarik perhatian mereka? Kemudian berkenalan dengan begini, rasanya seperti gimana Bu? Kalau berkenalan ya, alhamdulillah saya punya banyak kenalan baru selama perjalanan ini dan sampai sekarang tetap kontak masih. Dan saya ngundang mereka juga untuk datang ke Indonesia. Apa yang paling banyak mereka tanyakan Bu? Yang saya ingat mereka suka tanya, di Indonesia bisa berenang nggak setiap saat? Setiap hari. Nah itu kan seperti itu kan, ini terutama di kota-kota kecil ya Pak ya. Jadinya yang saya bilang nih mungkin penetrasi tentang Indonesia ini yang mesti mungkin orang tahu Bali Pak ya, tapi waktu kita sebut Indonesia kadang-kadang mereka Malaysia karena sianya belakang gitu ya. Ah ini kita ngomongin mobilnya nih, ada persiapan khusus nggak sebelum berangkat? Mungkin dimandiin kembang tujuh rupa atau apa gitu? Jadi ini kebetulan mobil sehari-hari Pak ya, jadinya kilometernya tahun 2011 kilometernya juga udah tinggi. Kita hanya pergi ke Oto 2000 di sini, terus itu servis biasa, diganti juga transmisi sama ada kita ganti sepatu rem, apa brake padnya ya Pak ya. Terus kita ganti ban, kita pakai buatan Indonesia dan labelnya juga Indonesia. Ya, jadi bukan apa tapi di assembling di sini, tapi ini benar-benar merek-merek Indonesia. Karena Bapak Ibu memang dari awal pengen membawa Indonesia-nya juga itu, kan ya. Nah, itu aja spare Pak. Spare part ada yang bawa untuk suku cadang atau apa? Ya, jadi saya tuh sebenarnya udah antisipasi Pak. Kita bawa brake pad 2 set, terus bawa busi, ini mesin bensin Pak. Okay. Terus kita bawa coil-nya juga, bawa fan belt sama timing belt, tapi nggak ada yang dipakai Pak. Termasuk lampu. Lampu? Bolam. Aman Pak. Maksudnya nggak ada yang putus. Nggak ada yang putus. Iya. Jadi berkah kayak perjalanan. Jadi kita tiap servis itu ya baik di Cina, di Rusia, terus kita di Budapest, kita servisnya di Cina, pertama Shenyang, Moskow, Budapest, Tbilisi di Georgia, sama yang terakhir di Chengdu Cina. Itu mereka kagum Pak. Bayangin kita nggak pernah ganti busi loh Pak, jalan 60.000 km dan akinya juga nggak. Itu kan 60.000 itu kira-kira 2-3 tahun lah ya, kalau per tahunnya 20.000. Itu brake padnya nggak ganti, businya itu yang udah jalan sekian lama di cuaca salju atau panas sekalipun. Seperti itu. Dan ban kita nggak pernah, jadi ban serep tetap masih baru 100%. Nah tapi tadi katanya Bu ada sedikit kendala waktu di Cina ya, yang apa salju atau gimana tuh? Gak apa-apa, ya, jadi sempat stuck atau gimana ceritanya? Jadi kita sebenarnya salju udah ada di Kazakhstan Pak. Cuman waktu yang di Cina tuh lebat banget. Ya, jadinya sampai kita di jalan tol tuh di stop sama polisi. Dan itu nunggu si apa namanya truk. Truk pembersih. Pembersih salju ya. Nah tapi kan memang mereka bilang waktu di Kazakhstan ya kita pakai ban yang ada pakunya apa segala macam. Tapi terus akhirnya kita gak pakai karena lihat, kita lihat ada mobil yang gak pakai juga. Dan di Cina kita untungnya tuh saljunya masih kayak lembut gitu loh Pak. Ya. Jadi belum jadi es yang belum kayak es batu. Kalau udah jadi es batu itu kan yang mengkilap tuh itu ya udah kayak skating aja. Tapi tetap nunggu dulu sampai truk itu. Berapa lama nunggunya? Ada 2 jaman. Ada 2 jaman. Nah ini mobil ada pemanasan nggak Pak? Enggak.
Nah itu gimana? jadi kami beli pemanas tuh di Jerman, Pak. Oh. Jadi pemanas portable kecil gitu ya. Oke. Okay. Nah itu udah mulai dipakai waktu kita ada di kita beli di Rusia. Dipakai tuh di waktu kita ke Norway, Pak. Itu kan udah dingin, Pak. Oh iya. Ya, itu saya ingat sekali istri saya pakai tuh karena kan kecil, Pak, supaya anget tuh. Jadi dia di mobil selimutan itu ditaruh di dalam gitu. Pas pagi atau berapa lama itu jadi udah agak meleot karena kepanasan. Oh iya. Oh. Nah, intinya gini, Pak, waktu kita di Cina kita pakai lagi. Tapi kan nggak mungkin untuk manasin kita, Pak, karena nggak mampu lah itu ya. Jadi cuman untuk anti-freezing di kaca. Oh, oke. Okay. Nah, itu kan saya pikir bisa clear itu. Jadi cuman segede, segini, Pak, yang sisanya bisa clear. Jadi kita hasilnya, Pak, yang bisa di-clearin cuma segini. Jadi kita nyupirnya mesti ngelihat di lubangnya itu, gitu. Karena lainnya kan itu kayak, apa, fog gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, itu lebih modern lah ketimbang kita harus bawa setrikaan kali ya. Oke, jadi pas pulang-pulang itu totalnya nambah berapa KM itu, Pak, di mobil? Tepatnya itu 59.000 sekian ya, hampir 60.000 ya. Kilometer ya. Ya. Selama 8 bulan ya, Bu, ya? Iya, iya. 8 bulan ya. Oke, terus pulangnya itu dari terakhir itu negara yang dikunjungi sebelum kita balik di mana? Kamboja, Pak. Kamboja. Iya. Kamboja. Karena kita mau pulang lewat Thailand lagi, itu semua permit udah clear. Oke. Okay. Ya. Kita dengan gagahnya tuh dari Vientiane di Laos kita masuk perbatasan Nong Khai di Thailand. Ditolak. Sekarang masalahnya paspor, Pak. Oke. Jadi, nah ini mungkin tips juga ya buat teman-teman. Jadi, kadang-kadang kita menyepelekan. Jadi, waktu kita mau masuk Thailand pertama, kita udah dicap keluar Malaysia, dicap masuk Thailand. Tapi terus waktu mau bawa mobil ditolak. Karena nggak ada permit yang waktu bulan Mei itu, Pak. Kita balik lagi, kan? Saya minta cap keluar Thailand. Dia bilang, oh enggak, karena kamu belum masuk kok, gitu. Nah, terus yang jadi problem lagi, kita mau minta cap masuk Malaysia lagi, orang Malaysia, ah kamu kan belum keluar, nggak perlu. Saya pikir udah nggak, masalah sepele cuma cap doang gitu ya. Nah, waktu masuk Thailand yang bulan Desember, itu mereka bilang, loh kamu ini udah overstay di Thailand, karena saya cap masuk Thailandnya tuh bulan Mei, Pak. Dan nggak ada cap keluar lagi. Nggak ada cap keluar lagi. Akhirnya itu dia bilang, kamu mau naik pesawat terbang pun gak bisa masuk Thailand. Jadi kecuali ganti paspor, ganti nomornya gitu. Oh, oke, oke. Jadi terakhir itu di? Kamboja. Jadi kita dari Laos ke Kamboja. Oke. Baru diangkut pakai kapal. Pertanyaan terakhir, Bu, Pak. Setelah 8 bulan keliling Asia Eropa, ini pas pulang-pulang ini beratnya tambah atau turun, Bu? Sama, stabil. Sama. Kalau saya mah kayaknya tambah, Pak. Tambah happy. Jadi happy nih. Pasti kebayang lah betul betapa menyenangkan lah jalan-jalan berdua pasangan. Ah, pokoknya bikin ngiri lah ya. 8 bulan yang di sebelah tuh orang sama terus gitu. Oh, itu kurang menyenangkan ya, Pak? Bukan. Oke, oke, oke. Oke, itu obrolan kita di Development kali ini dengan Pak Tidi, dengan Ibu Yana. Sampai ketemu di program selanjutnya, karena abis ini saya mau ngetes mobilnya setelah dipakai 60.000 km, itu rasanya kayak gimana ya? Sampai ketemu di Development yang berikutnya. Kita sekarang lagi ada di mobilnya Pak Teddy, Fortuner keluaran 2011 yang kemarin dipakai 60.000 km selama 8 bulan keliling Asia dan Eropa. Pak Teddy, ada tips nggak buat para traveler kita nih, Pak, yang pada mau keliling pakai mobil? Ya, jadi yang pertama penting mempersiapkan dokumen pribadi dan dokumen kendaraan yang akan dibawa. Kedua, mengetahui dan menerapkan peraturan-peraturan dan etika berkendara di masing-masing negara yang akan kita tuju. Yang ketiga, kita persiapan ya mungkin servis mobil dulu dan spare part yang kemungkinan akan diganti. Dan yang keempat, yang paling penting, kita biasa kalau pergi bersama dengan istri atau dengan lainnya, hindari pertengkaran, terutama waktu pemilihan
arah atau dan lain-lain. Oke, nah itu dia tipsnya. Selamat mencoba bagi yang mau jalan-jalan keluar di bawah mobil sendiri. Dah.